Rakyat Terengganu suka makan Maggi kari tapi dia letak apa ni, keropok keping. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Nozul Fazli. Okey, selamat datang. Aku ucapkan kepada yang baru tu, so tekanlah button subscribe dulu dan tekan button all tu sekali untuk tidak terlepas sebarang video-video yang latest daripada channel Nozul Fazli. So, kali ni aku datang dengan Maggi. Okey, Maggi kari biasa je. Cuma aku ternampak, aku lupa bagi tagline. Terima kasih. Okey. Okey, ni Maggi kari. Aku tengok dekat page grup Masak Apa Tak Jadi Hari Ini. Dia kata rakyat Terengganu suka makan Maggi kari tapi dia letak apa ni, keropok keping. So benda ni memang aku pernah makan. Seriously aku pernah makan. So aku tengok tak ada orang buat lagi makan benda ni. Aku cuba buat lah. Okay, aku nak kongsi dengan korang macam mana rasa dia. Ada kata tak hanya ke makan dengan keropok ikan tu kan. Okay, kita cuba. So ni adalah beberapa utas. Beberapa utas, beberapa keping. Dua biji telur. So tak apa buang masa. Kita cuba makan Maggi kari keropok keping. Okay, korang kena cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak suka sangat yang berkuah sebenarnya. Aku suka yang lembab, apa ni, kembang-kembang tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Keropok keping tu, ni. Bila dia masuk dalam kuah yang panas, dia akan jadi lembek, kan? Kalau masuk dalam minyak, jadi kembang. Masuk dalam air panas. Maggi kari, keropok keping. Pecah telur kuning. Telur gedik. Aku tak ada mangkuk sebenarnya. Tu aku letak dalam apa ni, talen ni. Dia memang tak rasa hanyir ke apa ke, memang memang terbaik. Korang kena cuba buat Maggi depan ni, masukkan keropok keping.
hujung-hujung bulan ni makan Maggi je lah. Keluar tak nak kira. Saya guna kau tu lah. Pakai makan dari ni. Pakai makan dari ni lalu. Daun ni tak boleh dulu, tak tepi. Anda kena cuba, okey? Lemak pecah. Memang terbaik. Maggi kari dengan kepuk-keping memang legend, memang legend. Okey. Sampai sini je perkongsian aku. Terima kasih kerana menonton video aku ni sampai habis. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen juga video aku ni. Bye-bye. Assalamualaikum.